Ay, Hindraf. Kepala otak Hindraf. Hidup Hindraf. Bau tai kucing pun tak seteruk korang semua yang tak mandi 3 bulan. Aku dengar kau kata semua pengikut Hindraf bau. Tahukah kamu itu semua kesalahan di sisi undang-undang negara? Mengikut Akta Hindraf, sesiapa tapi yang didapati tidak makan lembu akan dipaksa makan tahi tikus. Berani kau mengutuk lembu kesayangan aku? Tak tahukah kau yang lembu rendang masak merah kegemaranku? Eh, diam! Inspektor, yes, sir. Hantar tami bau ini ke kandang untuk diliwat lembu. Pastikan 16 keping roti canai ini sumbat ke dalam lubang bontong dia. Macam? Baunya kawasan ni. Apa sah tu? Tak buka. Perempuan Hindraf tu baru kena rogol lembu. Kesian dia. Huh? Baru jadi ahli Hindraf semalam. Aku dah lambat nak mandi minyak lah ni. Jom kita pergi tengok pelacur tu. Itu lah. Kapal Sing punya konek memang kecil. Macam rambutan. Korang jangan dengar perempuan tambi bangsat sial ini bercakap lah. Bau pula tu. Cis, celaka Hindraf kapal Sing. Alahai, kenapalah kamu jadi Hindraf? Tak cukupkah kita perempuan Hindraf bulu ketiak panjang? Kapal Sing. Mana kapal Sing? Pergilah cari dia. Betulkah kapal Sing konek pendek? Betul. Macam rambutan je. Oh, kesian dia. Konek anjing lebih panjang. Kenapakah konek tambi pendek? Dahlah, pengikut Hindraf diwajibkan liwat kapal Sing 3 kali sehari. Apa? 3 kali sehari? Patutlah duduk atas kursi roda tak boleh jalan. Bila ini berlaku? Semalam, di belakang kuil Mid Valley. Celaka punya kuil. Buat apa di tengah-tengah tu? Kita ada masalah lebih besar di tangan. Pengikut Hindraf punya konek sebesar rambutan. Itulah sebab mereka asyik merusuh dan tak puas hati. Diam! Kenapa kau tak ambil peduli perkara ini? Kau nak biarkan semua konek tambi pendek dan bau? Kau nak biarkan semua tambi hitam lekat macam tahi lembu? Jawab Hindraf! Tambi hitam ada sebabnya. Mak mereka mengandungkan 9 bulan bukan dalam perut, tetapi dalam bontot. Ada dengar berita kah? Ahli Hindraf dilahirkan keluar melalui lubang dubur. Ini telah menjawab persoalan kenapa kulit kita semua hitam. Tapi aku masih hairan kenapa ada bintik merah atas dahi itu. Itu adalah untuk menunjukkan kedudukan kasta Hindraf. Kasta lubang bontot, Hindraf. Garisan atas kepala aku diconteng mak aku. Anak haram lubang dubur sudah mari. Aku kena beritahu kapal Sing. Nanti dulu. Jangan sentuh aku, Hindraf. Aku nak liwat kapal Sing dulu. Ini apa Syah datang? Saya mewakili kaum Hindraf menuntut hak daripada Queen Elizabeth England. Hak apa lagi? Pondek betul lah kau ni. Entah-entah dia nak buat rusuhan lagi ke. Wahai pengikut Hindraf yang bodoh sekalian, janganlah kamu dengar apa yang dia nak cakap. Dia cuma tahu berak dalam seluar dia sambil meliwat kapal Sing. Ni apa sal? Ni obsesi dengan kapal Sing kena liwat ni. Suka hati akulah. Aku nak tengok sejauh mana kebodohan orang-orang Hindraf ini. Bodoh, memang bodoh.
tetapi lewat tetap lewat, dan sesiapa yang tak sanggup diliwat boleh beredarlah daripada perhimpunan bodoh Hindraf ini. Ayuyo, ayuyo. Dia sebenarnya anak kapal sih. Pandai-pandai kamu Hindraf menuntut macam-macam. Tak sedar diri pendatang haram. Kalau tak suka duduk kat negara ini, balik India lah. Atau Nepal kah? Atau Bangladesh kah? Cis! Aku nak kentut dulu. Wanginya. Saya pun setuju juga. Negara ini akan lebih aman kalau semua pengikut Hindraf balik India dan jangan pandai-pandai berlagak dan minta lebih-lebih. Kita cuma paria dan hamba penori getah je. Sudahlah. Aku dah bosan tengok muka korang semua. Penyangah, berogol, perompak, pembunuh. Itu je korang pandai buat. Namalah Hindraf. Itulah aku nak buktikan yang kulit Hindraf ni setebal kulit babi. Ambil rotan, pukul aku. Tapi ya. Jangan melawan. Jangan bersedih. Nanti aku kasih kau liwat aku. Apa salah aku sini kentut je ni? Makan nasi biryani tu. Jadi kamu lihatlah. Inilah binatang yang diliwat lembu. Tapi sakit tak bontot kamu? Sakit. Tolong jangan buat lagi. Belum lagi kamu diberi cium bulu ketiak yang bau berpeluh menitis air peluhnya ke dalam mulut kamu. Jadi kamu sudah insafkah untuk keluar daripada Hindraf selama-lamanya? Sudah. Bagus. Inspektor, ambil tapi ini keluar. Boleh saya duduk ke? Duduklah Barwa. Macam? Sebelum saya mengaku, saya nak minum dulu. Boleh ya? Inspektor, Yaran, ambilkan satu botol lain. Tunggu apa lagi? Mengaku lah. Saya tak nak mengaku. Nak kena liwat lagi ya? Sebagai seorang ahli Hindraf, saya tak sabar pergi neraka. Inspektor, cepat pergi cari lubang kubur. Kita kehilangan seekor lagi tampi bau. Alangkah baiknya jika semua pengikut Hindraf bunuh diri macam ini. Abandu dia.